Tapi tadi pagi kan saya cerita sama toko yang satu di kampung. Pokoknya yang pertama itu wawasannya pendek. Wawasannya pendek. Wawasannya pendek, mereka di sendiri itu nggak ingat tanggal itu kita nanti. Untung nggak bilang umur pendek. Yang paling tua udahlah kita jangan itu. Kita kan satu kelompok. Durian yang 2 tahun buah. Masya Allah. Allah karim. Tapi dia ngirim kok baik kayak dia. Saya bilang itu kan memang kalau iklan enggak ada yang iklan nomor 2, cuma nomor 1 saya bilang iklan itu. Dia baru nomor 2. Pertemanan dengan sahabat sama tadi. Astagfirullah. Ya. Mantap ya, Pak. Ini namanya ini pohon-pohon yang menghasilkan asam manis. Asam. Namanya mambos. Harganya yang benar yang tadi. Yang pertama itu. Saya paling mungkin tiba-tiba Anda nanti kalau ada sekarang di rumah. Cuma masih saya itu kan di sini. Kalau kita ke Palu kemana? Cuma ini kadang kurang. Yang jadi masalah, Pak, ini harganya udah harga Tangerang. Iya. Bukan harga Jasinga lagi. Ini 60. 4 tahun yang lalu kan ya, Pak? 60. Oh, 4 tahun lalu? Iya, iya. 60. Ini diskon ya? Ada itu. Wah, tapi banyak. Rak, bedanya banyak. Baru kali ini. Aduh, seumur hidup belum pernah. Dari pohon. Nah, ini yang biasa aja ya pagi. Nah. Tuh banyak nih. Merah, Pak. Baru besok ada lagi yang merah. Oh, kayak gitu. Sembilan gitu. Satu hari ada aja. Pak, kalau kita jualin, berapa, Pak? Kalau kita dari bapak nih jualin, kita diterain dari situ aja loh sih. Enggak, misalkan kalau dijual kalau di sini, kalau petani 5.000. Kalau di Jakarta udah banget, udah ah kan benar. Ada yang keras. Oh iya. Iya. Kalau kita ini.